Salam bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, dimanapun berada yang bisa ikut dalam acara Faith Dialog pada malam ini. Kami mengucapkan selamat datang buat kita semuanya. Kalau ada dari antara kita yang baru pertama kali bergabung, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Kita bersyukur malam ini kita bisa bertemu kembali, melanjutkan pelajaran demi pelajaran. Kita yakin ada banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui sajian-sajian dari teman-teman kita, para hamba Tuhan. Bapak-Ibu, seperti biasa, kita akan laksanakan acara kita ini sampai pukul 21 atau 9 malam. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Berarti kok botak? Saya harap supaya kita juga menutup suara kita ya, unmute supaya tidak mengganggu suaranya. Nanti kalau ada yang mau bertanya dalam sesi pertanyaan nanti baru kita bisa bertanya. Apakah itu secara langsung? Saya melihat secara langsung lebih bagus. Kalau memang kita kurang biasa, boleh kita tulis di chat di situ. Nanti kita akan bacakan. Kita harapkan supaya nanti ada aba-aba dari kita semuanya ingin bertanya. Supaya nanti Pak Johan bisa mengatur siapa yang bisa masuk duluan. Bapak-Ibu, malam ini satu tema yang begitu penting untuk kita perhatikan setelah kita membicarakan tentang dosa selama ini. Namun demikian, kita akan buka dulu dengan doa. Kita setemu orang. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dialog kita malam ini dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kebaikan, kuasa, dan kasih Tuhan yang menyertai kami di sepanjang aktivitas hari ini, pagi, siang, sore, dan malam ini kami khususkan waktu sehati memuji, memuliakan Tuhan melalui rangkaian acara Faith Dialog. Kami bersekutu di dalam kasih Tuhan melalui aplikasi Zoom. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir menyertai kami, berkuasa dan memenuhi hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, menolong kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, seluruh kehendak Tuhan melalui semua pembahasan firman-Mu saat ini. Berkati tiap pribadi, baik hamba-Mu yang akan menyajikan materi bersama Pendeta Agus, bersyukur saya menjadi moderator, urapi tiap pribadi. Setiap saudara-saudari yang memberi diri, sungguh kami beroleh berkat yang baru dari Tuhan malam ini. Berkatilah suasana di tempat masing-masing, demikian juga jaringan, kiranya Tuhan menolong semua boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih, Bosul Penindungan Setumorang orang. Bapak Ibu, ada dua narasumber kita, penyaji kita pada malam ini, Pendeta Agus Hukong. Beliau adalah seorang pendeta yang sedang melayani di GMI Banjarbatu. Kemudian Pendeta Penindungan Setumorang itu melayani di Jemaat Persiapan Moria di dekat Metal sana. Kita bersyukur pada malam ini kita bisa membicarakan satu tema, yaitu janji Tuhan tentang pembebasan manusia. Nah, tema ini penting. Kenapa? Sebelumnya kita sudah menyajikan, membicarakan tentang dosa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita akan melihat bahwa apakah memang Yesus itu lahir, datang ke tengah-tengah dunia sebagai pembebas itu datangnya tiba-tiba, lahirnya tiba-tiba, atau memang waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memang sudah menjanjikan bahwa manusia itu akan dibebaskan dari dosa melalui kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita akan membicarakan hal ini, kita akan serahkan kepada penyaji. Kami persilakan Bosul Penindungan ya, karena Pak Agus Hukum belum masuk kayaknya, belum bisa nyambung. Oh, udah. Ada. Oke. Okay. Ya. Ya, oke. Okay.
Halo, ya selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Ya, maaf terlambat tadi ada tiba-tiba ada tamu, ada jemaat datang ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyajikan tentang janji Tuhan tentang kebebasan manusia, ya. Saya ingin mengawali tema ini ya. Tadi sudah dijelaskan di awal pertemuan ini oleh Pendeta Bun Sui tentang tujuan kita membahas tema ini. Jadi saya ingin mengawali dengan catatan saya tentang dialog minggu yang lalu. Banyak orang baik tidak memperoleh keselamatan meskipun seumur hidup mereka hidup saleh, dermawan, banyak berbuat amal gitu ya. Mereka banyak berbuat amal, tidak melakukan kejahatan sepanjang hidupnya, tapi mereka tidak memperoleh keselamatan. Dan orang sering berpikir bahwa sepertinya ini nggak adil, gitu ya. Kok orang baik kok nggak memperoleh keselamatan? Orang baik kok justru masuk ke neraka, ibaratnya begitu. Ini sebuah pertanyaan yang bisa saja muncul akibat konsep Kristen yang mungkin tidak dipahami oleh orang tentang keselamatan itu sendiri, gitu ya. Jadi kita lihat sebetulnya di minggu yang lalu sudah sempat dijawab oleh Anto ya, bahwa persoalan dosa itu bukan hanya soal perbuatan dosa, tapi soal status manusia yang berdosa, gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita coba merelasikan itu dengan materi kita, materi minggu yang lalu dengan materi yang sekarang ini. Keselamatan disediakan untuk orang yang benar atau yang dibenarkan oleh iman. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas pembenaran oleh iman dengan satu tujuan. Jadi kita seringkali hanya berhenti di ayat 8-9, tapi sebetulnya ayat 10 juga, Efesus pasal 2 ayat 10 itu berbicara tentang tujuan dari pembenaran itu adalah supaya orang yang diselamatkan itu melakukan perbuatan baik. Nah, ini yang kita lihat dari Efesus pasal 2, 8 sampai 10. Nah, pertanyaan awal bagi kita untuk mengawali pembahasan malam hari ini, apakah keselamatan itu harus melalui Yesus Kristus? Karena tadi persoalan tadi, orang baik tidak memperoleh keselamatan. Kasian katanya dia. Jadi, apakah keselamatan itu harus melalui Yesus Kristus? Benarkah Mesias itu hanya Yesus Kristus? Apakah tidak ada Mesias yang lain? Mungkin di dalam agama yang lain. Apakah tidak ada Mesias di dalam agama yang lain? Mungkin ada pertanyaan begitu. Lalu, apakah cara memperoleh pengampunan dosa itu harus melalui kematian atau pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib? Tidak adakah cara yang lain? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, dan kita mencoba merelasikan itu dalam tema kita ini, janji Tuhan untuk pembebasan manusia yang berdosa. Ini ada beberapa tulisan dalam bahasa Ibrani di atas, dari kanan ke kiri, Yesua Hamasiah, kemudian Yesus Kristus, bahasa Yunani, kemudian di bawahnya itu Yesus Sang Mesias. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Benarkah Yesus itu adalah Mesias satu-satunya? Benarkah Yesus adalah Mesias yang sejati? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, ada sebuah kebenaran, gitu ya, untuk meyakinkan bahwa kita memiliki sebuah kebenaran dan kita sedang berpegang teguh pada sebuah kebenaran, ada pertanyaan-pertanyaan yang patut kita ajukan. Tadi kita berpikir bahwa nggak adil kalau orang yang baik tapi nggak percaya Yesus Kristus, dia masuk neraka atau tidak memiliki keselamatan. Bagi kita sepertinya nggak adil, gitu ya. Tetapi kita bisa menguji keyakinan kita apakah itu, apa yang kita tahu itu benar atau tidak, gitu ya. Apakah yang kita tahu itu benar? Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang kita yakini itu benar? Nah, ini menjadi pertanyaan kita, apakah yang membenarkan keyakinan kita itu? Maka next, selanjutnya, kita akan melihat bahwa kita tidak mungkin mengenal Allah dengan benar, ataupun perbuatan-perbuatan Allah dengan benar, jika Allah tidak menyatakan diri kepada kita. Ya. Kalau Allah nggak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka kita tidak tahu siapa Tuhan. Saudara-saudara tidak bisa mengenal saya kalau saya tidak memperkenalkan diri, atau ada orang yang memperkenalkan diri saya kepada saudara-saudara, misalnya seperti itu. Jadi, Allah pun juga tidak bisa dikenal kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi, Allah harus memperkenalkan dirinya kepada kita supaya dia bisa dikenal. Dan caranya dalam doktrin-doktrin penyataan Alkitab, maka secara umum Allah menyatakan kita
melalui alam semesta, maka kita bisa mengenal bahwa ada Allah. Tapi itu nggak cukup. Harus ada pernyataan khusus. Dan pernyataan khusus bagi kita adalah Alkitab dan juga Alkitab dan pribadi Yesus Kristus sendiri dalam iman Kristen. Gitu ya. Alkitab adalah pernyataan Allah yang khusus, seperti Yesus Kristus juga ada pernyataan yang khusus, dan Alkitab dapat dipercaya. Dan salah satu buktinya, ya, salah buktinya bahwa Alkitab itu bisa dipercayai adalah penggenapan janji Tuhan atau nubuatan dalam Alkitab. Nah, malam hari ini kita berbicara tentang janji pembebasan manusia dari dosa. Ada janji dalam perjanjian lama, dan kita bisa membuktikan apakah Alkitab itu bisa dipercaya atau tidak. Dan salah satu buktinya adalah penggenapan janji Tuhan, khususnya penggenapan janji Tuhan dalam perjanjian lama. Nah, saya ingin memberikan contoh misalnya ya, kalau misalnya kita melempar dadu, ada 6 sisi, kemungkinan kita memperoleh angka 1 adalah 1 banding 6. Ya, 1 banding 6, ada kemungkinan begitu. Tapi kalau kita melempar 2 dadu untuk memperoleh angka 1 secara bersamaan, maka kemungkinannya menjadi semakin kecil, 1 banding 36. Lalu kalau kita melempar 3 dadu, kemungkinannya peluangnya menjadi semakin lebih kecil lagi, 1 dari 216 kemungkinan. Semakin kecil, semakin kecil. Ibaratnya seperti itu, nubuatan-nubuatan dalam Alkitab ada begitu banyak kemungkinan-kemungkinan, ada begitu banyak kesempatan-kesempatan gabungan, saya istilahkan begitu, kalau di istilah matematika probabilitas itu ada kesempatan gabungan yang membuat kemungkinan itu semakin menjadi semakin sulit gitu ya. Nah, maka dalam Alkitab ada begitu banyak nubuatan, sekitar 350 nubuatan. Jadi kalau itu digabung semua, maka perhitungan secara matematis kemungkinannya adalah satu, orang mengatakan 1 banding 10 pangkat 32. Wah, jadi 1 dari 10 triliun 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 gitu ya. Jadi hampir tidak mungkin atau bisa dikatakan mustahil untuk semua nubuatan tentang Yesus Kristus itu digenapi dalam diri satu orang saja. Tetapi faktanya adalah ada tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini yang membuktikan bahwa Alkitab bisa dipercayai. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya kita ada ikut door prize gitu ya, 1 dari 200 saja sudah sangat sulit, atau 1 dari 1000 semakin sulit, apalagi ini 1 dibanding 10 pangkat 32 kira-kira begitu. Jadi mustahil nubuatan itu tergenapi gitu ya. Jadi karena ini tergenapi dalam Yesus Kristus, maka Alkitab bisa dipercayai. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Kita berbicara tentang janji Tuhan tentang pembebasan manusia dari dosa, dan pada bagian yang paling awal di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, ayat yang kita baca dalam di layar kita, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah janji awal yang kita bisa lihat dari perjanjian lama, ada keselamatan, ada janji Tuhan untuk membebaskan manusia dari dosa, dan ini adalah janji awal. Kalau kita melihat secara singkat, simpelnya meremukkan kepala itu, artinya kepala setan, kepala ular, itu sesuatu yang permanen. Mati dia. Tapi Yesus Kristus dikatakan di sini, diremukkan keturunan perempuan itu diremukkan tumitnya sementara, tapi dia tetap hidup gitu ya. Nah, kita lihat inilah janji awal. Apa pengertian di balik janji awal ini? Next ya, kita bisa lihat next selanjutnya. Nah, dari janji itu, maka dari kisah pasal kejadian pasalnya yang ketiga, kita tahu bahwa inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu datangnya dari Allah sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah, tapi justru Allah yang mencari Adam dan Hawa gitu ya. Adam, di manakah engkau? Bukan karena Allah tidak tahu di mana Adam, tapi justru Allah sedang mempertanyakan. Engkau sudah tidak berada dalam posisimu yang sebenarnya untuk taat kepada Tuhan. Engkau sedang tidak mentaati firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan pertanyaan Adam, di manakah engkau? Bukan untuk mencari tahu di mana dia. Gitu ya. Dan kemudian, segera sesudah manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian kita lihat jalan keluar dari dosa
segera disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Secara khusus tadi dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa cara penyelesaian dosa itu sudah disampaikan kepada manusia. Allah menyatakan jalan penyelesaian dosa itu, tapi juga Allah juga pada saat yang sama juga menyatakan hukuman yang harus ditanggung oleh manusia yang berdosa. Next, ya. Kita lihat. Ya, pertanyaannya bagi kita. Bagi kita mungkin pada masa sekarang tidak sulitlah untuk memahami ini gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Alkitab, Perjanjian Baru dan seterusnya, maka akan muncul pertanyaan, betulkah Kejadian pasal 3:15 ini disebut janji mesianis? Betulkah ini janji tentang keselamatan? Betulkah ini tentang orang yang diurapi, tentang Mesias, sang penyelamat? Kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan, betulkah keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus? Nah, kita masih samar-samar melihatnya. Ya, apakah keturunan yang perempuan yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini untuk meremukkan kepala ular? Ya, sebelum ini masih ada bagian selanjutnya. Sebelum bagian ini. Sebelum tipos, ada bagian selanjutnya. Sebelumnya. Ya, janji ini di janji ini kemudian satu slide lagi. Ya, ini dia. Janji itu dipenuhi secara bertahap, samar-samar gitu ya. Masih samar-samar dan kemudian dipenuhi secara bertahap. Tapi kalau kita melihat catatan pasal Kejadian pasalnya yang ketiga, sebetulnya mulai disingkapkan sedikit demi sedikit karena di situ di Kejadian 3 ayat 21 untuk menutupi ketelanjangan manusia itu, maka kemudian ada kurban binatang. Ya, ada binatang yang dikurbankan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Mas, mulai tersingkap sedikit. Tapi secara umum, dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, penggenapan janji ini, penyataan janji ini semakin terbuka, dilakukan dalam tiga cara. Yang pertama dengan kovenan atau perjanjian Allah dengan umatnya, perjanjian Allah dengan orang tertentu, perjanjian Allah dengan Israel, lalu kemudian melalui tipos dan juga kemudian disingkapkan perlahan sedikit demi sedikit melalui nubuatan-nubuatan. Ya, next. Ya. Yang pertama tentang covenant. Yang pertama adalah covenant itu adalah Allah yang berinisiatif untuk mengadakan perjanjian, mengikatkan diri dengan pihak lain, dalam hal ini dengan manusia. Dan pada covenant tersebut, perjanjian tersebut, Allah memberikan sebuah janji kepada manusia dan dia meminta manusia untuk memberikan sebuah komitmen kepadanya. Dan tujuan dari covenant ini, perjanjian ini adalah supaya dipulihkan kembali hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi tujuan Allah memberikan perjanjian itu supaya hubungan dengan manusia itu dipulihkan. Nah, kita mencoba melihat secara cepat, next ya. Kita lihat secara cepat tentang perjanjian itu, paling tidak ada 4 perjanjian utama dalam perjanjian lama yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Pertama, perjanjian dengan Nuh. Kita mengerti bahwa pada masa Nuh, orang cenderung berbuat dosa dan semakin jahat, sehingga kemudian akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum manusia yang berdosa itu. Dan ada 2 perjanjian yang disampaikan di situ dengan Nuh sebelum air bah dan sesudah air bah. Endingnya dari sesudah air bah, maka Tuhan berjanji, aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Gitu ya. Dan kemudian untuk menyatakan kesetiaan Tuhan, tanda pelangi itu menjadi tanda kesetiaan Tuhan bagi manusia. Ini perjanjian yang pertama untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah dengan manusia. Lalu kita lihat perjanjian yang kedua adalah antara Allah dengan Abraham. Semakin disingkapkan lagi bahwa keturunan Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, dan kemudian melalui Abraham, keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sekali lagi, ini tujuannya pada akhirnya nanti adalah untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Demikian juga semakin jelas lagi, semakin disingkapkan lagi. Dalam perjanjian di Gunung Sinai, gitu ya. Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6 berbicara secara khusus bahwa orang Israel, umat Israel itu menjadi harta kesayangan Allah, dipilih secara khusus oleh Allah, menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, menjadi kerajaan imam bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi
bersifat keimaman. Nah, sedangkan dalam perjanjian dengan Daud, kita melihat di situ bahwa Allah menjanjikan tentang sebuah kerajaan yang kekal. Ya, kerajaan yang kekal pasti tidak mungkin kerajaan yang dipimpin oleh manusia, karena kerajaan itu akan bertahan untuk selama-lamanya. Ini sebuah janji mesianis tentang dalam kaitannya dengan raja, kerajaan. Gitu. Nah, next kita bisa melihat ini berkaitan dengan janji-janji Allah. Ya. Next, kita lihat. Kemudian dalam hal tipos, maka ada beberapa contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menunjuk pada karya atau janji keselamatan yang nanti akan digenapi pada sosok pribadi yang nanti semakin dibukakan dalam perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian lama itu ada tiga jabatan yang harus diurapi sebelum mereka melaksanakan tugas jabatan mereka, yaitu jabatan raja, imam, dan nabi. Ada contoh tipos. Tipos itu adalah lambang, simbol tentang pribadi Mesias yang nanti dinyatakan di dalam perjanjian baru. Saya mengambil tiga saja, yaitu Harun. Harun itu imam besar, ya. Kemudian Daud. Daud itu adalah seorang raja, dan Musa itu adalah nabi. Jadi ini sebuah gambaran tentang Mesias itu adalah seorang raja, imam, dan nabi dalam gambaran atau simbol lambang pribadi pada masa PL, tokoh masa PL, yaitu Harun, Daud, dan Musa. Lalu selanjutnya saya memberikan contoh tentang benda, misalnya tipos lambang benda yang menunjukkan tentang sang Mesias atau pribadi yang nanti akan menggenapkan janji dari Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Benda-benda yaitu, ya, saya ambil contoh misalnya ular tembaga, ya. Satu saat orang Israel kena tulah, dan kemudian yang selamat adalah yang memandang kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa pada waktu itu. Dan ini yang kita lihat bahwa ini memperlambangkan bagaimana orang keluar terlepas dari penderitaan, terlepas dari tulah, terlepas dari dosa. Gitu ya. Lalu peristiwa, saya tadi kasih contoh tentang pakaian Adam untuk menutupi ketelanjangan Adam, maka kemudian harus ada kurban yang tak bersalah, harus dikurbankan demi menutupi ketelanjangan Adam. Lalu kita tahu ada peristiwa pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Ini menjadi lambang bahwa nanti manusia akan dibebaskan dari perbudakan dosa. Lalu kita lihat lagi ada tipos-tipos lambang-lambang yang lain yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga upacara, yaitu ada korban, ada hari-hari raya orang Israel. Secara khusus kita mencoba melihat tentang korban. Dalam perjanjian lama, orang menghadap Tuhan itu, menghadap Allah itu harus membawa korban sembelihan. Kemudian ada dicurahkan darah, ada upacara-upacara tertentu dan harus mencurahkan darah. Gitu ya. Dan itu melambangkan bahwa tidak akan ada pengampunan dosa kalau tidak ada pencurahan darah. Gitu ya. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Semakin dibukakan lagi tentang janji keselamatan dalam dari tiga kejadian 3 ayat 15 tadi. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Lalu kita juga melihat tentang perayaan Paskah, hari raya Paskah memperingati tentang pembebasan Israel dari Mesir, di mana untuk tulah yang terakhir dilewati, anak sulung Israel tidak mati, harus menorehkan darah di atas pintu rumah mereka masing-masing, sehingga anak sulung Israel tidak akan meninggal. Ini sebuah gambaran bahwa ada karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah bagi umat-Nya. Ya. Kemudian next, ya berkaitan dengan nubuatan. Tadi kita sudah bicara tentang dua hal, kovenan, perjanjian, kemudian tipos, lambang, dan sekarang berkaitan dengan nubuatan. Ada beberapa tipe-tipe nubuatan. Yang pertama adalah Nats PL yang dikutip langsung oleh penulis perjanjian baru, itu ada. Tapi ada juga bagian Nats PL yang tidak dikutip langsung, tapi hanya disinggung secara umum di dalam kitab perjanjian lama baru. Kemudian tipos itu sebetulnya termasuk juga nubuatan, tapi dalam bentuk lambang-lambang. Lalu ada pola-pola dalam peristiwa perjanjian lama yang melambangkan cara Allah menghadapi manusia. Contoh misalnya, Abraham harus menunggu 25 tahun untuk janji Allah itu digenapi. Abraham tidak bisa mengubah rencana Allah ini harus cepat atau lebih lama dari itu. Tapi sudah ditetapkan Allah 25 tahun, dan dirancangan Allah 25 tahun, dia menunggu, baru kemudian lahirlah Isa.
sudah dijanjikan dalam kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga tadi. Ini contoh-contoh tentang pola-pola peristiwa dalam perjanjian lama. Ya. Lalu kita mencoba sekarang melihat secara cepat garis besar tentang nubuatan itu, beberapa nubuatan ya tentang next ya, kita lihat garis tentang nubuatan tentang garis keturunan Yesus ya. Kemudian ada kelahiran Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus, kematian, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Secara umum itu sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Kita mencoba melihat, tidak semua kita lihat, hanya beberapa kita lihat, kita next lihat ya. Ini misalnya tentang garis keturunan Yesus. Kelahiran anak dara. Sudah disebutkan tadi, kelahiran dari anak dara, kejadian pasal 3:15 tadi. Kemudian, sang Mesias itu adalah dari keturunan Sem, bangsa Semit, bangsa Yahudi, Ibrani itu adalah keturunan Sem. Ya. Kemudian keturunan Abraham, kejadian 12:2. Kemudian dia adalah keturunan Isa, dia juga adalah keturunan Yakub, dia adalah juga keturunan Yehuda, dan dia adalah keturunan Daud. Yang menarik adalah tentang keturunan Daud tadi kalau dikaitkan dengan probabilitas kemungkinan ini lahir dari keturunan Yehuda, maka perbandingannya kalau kita lihat ada 12 suku Israel ya. Kemudian dia akan lahir di Bethlehem, dan pada masa itu Bethlehem itu ada sekitar di Yehuda ada sekitar 2000 desa ya. Jadi ada 12 suku, 2000 desa, jika digabungkan maka kemungkinan akan lahir Yesus itu 1:24.000, itu kemungkinannya. Tapi ternyata kemudian digenapi ada yang lahir, Yesus lahir di Bethlehem dari keturunan Yehuda. Kemudian kita lihat tentang cara kelahirannya. Cara kelahiran Yesus dari anak perawan, Yesaya 7 ayat 14, dan dia akan dinamakan Immanuel. Kemudian tempat kelahiran juga dibuatkan, Mika 5 ayat 2, dia akan lahir di Bethlehem. Kemudian berkaitan dengan kematian Yesus, ada dua bagian dalam perjanjian lama yang menceritakan, yaitu Mazmur pasal 22 dan juga Mazmur Yesaya pasal 52 sampai 53. Kedua bagian ini paling jelas dibanding dengan ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, sekarang kita mencoba melihat Bapak Ibu secara cepat tentang nubuatan tentang Mesias itu yang akan lahir, yang akan menjadi penyelamat itu. Ya, kita lihat next secara cepat, kita akan lihat ayat ini. Mesias akan dilahirkan di Bethlehem dari suku Yehuda. Ayatnya ada di situ Bapak Ibu. Mesias akan dilahirkan dari perawan, sudah kita lihat tadi. Kemudian Mesias akan menjadi nabi seperti Musa, Ulangan pasal 18 ayat 5. Kemudian Mesias akan memasuki Yerusalem menunggang keledai, Zakaria pasal 9 ayat 9. Mesias akan ditolak oleh umatnya sendiri, Yesaya 53 ayat 3. Kemudian Mesias akan dikhianati oleh seorang pengikutnya. Nah, ini ada di Mazmur pasal 41, Mazmur pasal 55. Mesias akan dijual dengan 30 keping perak. Kemudian Mesias akan diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dan Mesias akan berdiam diri ketika dia diadili di hadapan pendakwanya. Mesias akan dipukul dan diludahi. Kemudian Mesias akan diejek dan dicemooh. Mesias akan mati disalibkan dengan tangan dan kaki ditusuk. Kemudian Mesias akan menderita disalib bersama pemberontak. Yesaya pasal 53:12. Pakaian Mesias akan dibagi dengan membuang undi. Kemudian next ya. Tulang-tulang Mesias tidak ada yang dipatahkan. Ini di dalam Mazmur pasal 22 juga ada dikisahkan, tiada tulang yang dipatahkan. Kemudian terakhir, Mesias akan mati sebagai kurban penebus dosa. Nah, kita akan melihat secara khusus, Bapak Ibu, di dalam Yesaya, kita mencoba melihat secara khusus saja dari Yesaya tentang Mesias itu, bagaimana semakin disingkapkan janji keselamatan, janji penyelesaian dosa itu, dan bagaimana caranya itu semakin disingkapkan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-52 dan 53 ini. Kita mencoba melihat ayat 13, kita lihat di sini, ayat 14, Arkun. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan
tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini gambaran tentang bagaimana penderitaan, penganiayaan, luka-luka yang diderita Yesus di akibat pukulan-pukulan maupun juga ketika berada di atas kayu salib. Kemudian saya langsung loncat di dalam ayatnya yang pasal 53 ayatnya yang keempat. Ini yang berbicara semakin jelas, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesakitan, dia dihina, dia mengalami kesusahan. Tetapi bukan karena persoalan kesalahannya, dia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Jadi Mesias itu disiksa, mengalami penderitaan bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan orang lain. Nah, ini gambaran yang sangat jelas kita lihat mengapa dia harus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Ternyata untuk penyakit kita, persoalan kita, persoalan manusia, kesengsaraan kita. Kemudian ayat kelima, lebih jelas lagi kita lihat, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini gambaran yang sangat jelas bahwa Sang Mesias itu memikul kesalahan orang, menanggung kesalahan orang, dan kemudian oleh karena dia memikul, menanggung kesalahan orang di atas penderitaannya itu, maka kemudian orang-orang yang memberontak itu ternyata terbebas dari kesalahan-kesalahannya. Ayatnya yang ke-5. Ayat ke-6 berbicara bahwa Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, dia tidak membuka mulutnya, tadi kita sudah bahas. Kemudian ayat yang ke-9, dalam hatinya dia ada di antara penjahat-penjahat. Ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ini perbuatan bagaimana Yesus mati di antara penjahat-penjahat. Mesias itu mati di antara penjahat-penjahat. Nah, ya ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak singgung ke perjanjian baru secara khusus, gitu ya, karena minggu depan mungkin baru dibahas tentang perjanjian baru. Tapi paling tidak melalui ayat ini kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama sudah ada janji pembebasan manusia dari dosa, dan kemudian bahkan cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu juga sudah dinyatakan dalam perjanjian lama itu secara khusus di dalam Yesaya pasal 52 dan 53. Bagaimana itu nanti digenapi, bagaimana nanti itu tergenapi, kita akan lihat dalam pembahasan, mungkin dalam pembahasan minggu depan. Ayat yang saya katakan tadi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang dikutip langsung di dalam perjanjian baru, atau nat-nat yang disinggung dalam perjanjian baru yang menyingkapkan bahwa janji-janji yang sudah dinyatakan dalam perjanjian lama itu nanti betul akan digenapkan. Ya, nanti minggu depan mungkin baru dibahas. Nah, ini kesimpulan dari saya, Bapak Ibu, bahwa janji Tuhan tentang pembebasan manusia dari dosa sudah dinyatakan dalam perjanjian lama. Meskipun orang-orang pada masa perjanjian lama masih melihat secara samar-samar, tapi kemudian orang yang hidup dalam perjanjian baru dapat melihatnya secara jelas bahwa karya penyelamatan itu sudah dirancangkan Allah sebelumnya. Dan itulah satu-satunya cara yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mulai dari kejadian 3 ayat 15 dan seterusnya semakin disingkapkan, semakin terbuka dan semakin terbuka. Dan pada akhirnya dikenal. Ya, demikian Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Kristus secara tepat, ya, besar kita melihat tentang janji Tuhan pembebasan manusia dari dosa. Ya, ya, saya serahkan kepada moderator atau mungkin Pendeta Farid. Oke, terima kasih Boxu.com, ya. Luar biasa penjelasannya dengan panjang lebar, dengan sangat detail kita melihat. Ternyata memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di saat yang bersamaan Tuhan sudah menjanjikan pemulihan hubungan, ya. Jadi hubungan manusia yang terputus dengan Tuhan Sang Pencipta itu, tapi oleh Tuhan yang mengasihi manusia dijanjikan bagaimana Tuhan akan memulihkan hubungan antara manusia dengan dirinya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang
sangat menarik. Nah, seperti itu ya, ternyata rupanya manusia yang berdosa itu tidak Tuhan biarkan sendiri, tapi Tuhan yang mengambil inisiatif. Dan kita melihat tadi sesuatu yang sangat luar biasa, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus nanti itu sudah digenapkan, sudah dijanjikan dengan detail. Nah, seperti itu ya, apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus demi membangun hubungan kembali dengan manusia itu sudah dinubuatkan jauh sebelum kejadian itu terjadi. Ini suatu rahasia yang perlu kita mengerti pada malam ini. Saya pikir saya berikan waktu dulu kepada Pendeta Panindungan untuk menambahkan sebelum nanti kita akan diskusi. Ya, materinya sudah cukup lengkap sebetulnya, tapi satu hal yang saya mau tegaskan ulang, tambahkan bahwa permasalahan utama dari jatuhnya manusia ke dalam dosa sebetulnya diberi solusi oleh Tuhan secara garis besar dalam kesimpulan dalam dua hal. Pertama adalah permasalahan tentang kerajaannya yang digoncang, digoyah, yang dinyatakan melalui ketidaktaatannya. Jadi dimulai dari malaikat yang tidak taat dengan motif ego bahwa malaikat yang tidak taat yang notabene nanti di perjanjian baru di Wahyu pasal 12 ayat 9 kita tahu itu adalah iblis yang menggoda Hawa dan Adam juga ikut jatuh. Dimulai dari sebuah ketidaktaatan. Ketidaktaatan ini sangat penting bagi Tuhan. Karena itu secara otomatis akan menggugat kerajaannya. Allah adalah penguasa tertinggi dari seluruh ciptaan. Ketika ciptaan tidak taat, itu berarti kekuasaannya sudah tidak diakui. Nah, problem kerajaan ini kelak akan diurus Tuhan melalui Daud. Itu sebabnya kerajaan Allah dihadirkan di dunia ini sebagai tipologinya adalah tadi dijelaskan Bapak Agus itu, Daudlah yang menjadi raja. Kalaupun dia raja secara historisnya adalah orang kedua setelah Saul, tapi kita tahu dari Alkitab Saul bukanlah pilihan Tuhan, tapi Daud. Nah, kelak nanti kerajaan ini sendiri dipelihara Tuhan sedemikian sampai pada saatnya juga tidak lagi eksis. Itu sebabnya sekarang kerajaan Israel secara eksis di negara Israel sana sudah tidak ada ya. Diizinkan Tuhan itu tidak ada lagi karena Daud hanya sebagai tipologi, tipos yang nantinya antitipenya, penggenapannya adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah maka disebut Yesus Raja segala raja. Ya. Nah, yang kedua permasalahan secara keselamatan. Akibat dosa, tadi di kejadian 3 itu, keterpisahan antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Itu kematian kekal. Kita tahu waktu yang lalu kita bahas upah dosa ialah maut, kematian kekal. Artinya seluruh umat manusia terhilang dari Tuhan, perlu diselamatkan. Maka penyelamatan, tadi ditegaskan, tidak ada penyelamatan tanpa penumpahan darah. Kita lihat secara konsisten Tuhan memperlihatkan sedikit demi sedikit tentang gambaran darah. Misalnya, dimulai dari kejadian pasal yang ketiga itu, cawat yang dibuat oleh Adam itu yang mereka pakai diganti Tuhan dengan kulit binatang. Kulit binatang ada berarti ada binatang dibunuh. Ada binatang dibunuh berarti ada penumpahan darah. Dan seterusnya nanti Israel keluar dari Mesir, tula ke-10, darah harus, darah anak domba umur setahun, jantan tidak bercacat, harus dioles di ambang pintu, di tiang pintu. Ada darah, anak sulung di dalam selamat. Nanti Abraham, sebelumnya Abraham, kita lihat di Gunung Moria itu, disuruh dipersembahkan Ishak, padahal 25 tahun ditunggu itu, umur 14, harus dikorbankan, dan waktu yang tepat, Tuhan mengganti dengan anak domba. Dan seterusnya di sepanjang perjanjian lama, kita lihat, dan yang namanya mengurus dosa selalu
adanya penumpahan darah. Maka problem kerajaan dan problem keselamatan ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu di Matius pasal yang pertama, lihatlah perjanjian baru dibuka pertama kali dengan ayat pertama. Ya, saya baca Matius 1 ayat 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dua nama ini langsung disebut. Anak Daud, anak Abraham. Sebetulnya secara urutan duluan hidup di dunia ini, Abraham duluan, baru Daud. Tapi ayat ini membalik. Daud duluan disebut, baru Abraham. Itulah yang saya sebut tadi, problem kerajaan diurus oleh Daud, problem keselamatan diurus oleh Abraham, kedua-duanya nanti akan digenapkan di dalam diri sang Mesias itu. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis bicara kepada murid-muridnya ketika Yesus lewat dari kejauhan. Yohanes mengatakan di Yohanes 1 ayat 29, saya baca, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah pernyataan Yohanes ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, dalam penggenapan keseluruhan di dalam diri Yesus itulah 350 nubuatan di PL kurang lebih tentang Yesus itu satu persatu digenapi di dalam penggenapan yang akurat dan keakuratannya itu bisa dicek di dalam Alkitab. Kecuali tinggal satu lagi, penggenapan di dalam kedatangannya yang kedua kali. Saya kira itu sebagai tambahan dan kembali ke moderator, kita persilakan setelah kita menyampaikan pertanyaan, waktu cukup untuk kita membahas. Ya, terima kasih Mbok Supanindungan. Jadi Bapak-Ibu kita melihat sangat luar biasa ya. Di saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, seperti tadi saya katakan, tapi Tuhan yang mengambil inisiatif, menjanjikan bahwa manusia yang jatuh dalam dosa itu tidak dibiarkan terus binasa. Tapi Tuhan melalui para nabi-nabi, Tuhan menurunkan firman, nabi kemudian dilanjutkan kepada nabi yang lain, kemudian dilanjutkan kepada nabi yang lain, jadi para nabi saling mengingatkan. Sampai kepada suatu peristiwa nanti, penggenapan itu sendiri di dalam perjanjian baru. Nah Bapak-Ibu, kalau kita malam ini kita membahas janji Tuhan tentang pembebasan manusia itu janji Tuhan kepada siapa? Tentu kepada semua manusia di sepanjang zaman. Nah sekarang kita yang hidup zaman sekarang, janji itu kepada siapa? Tentu bagi kita. Bagi kita sekarang, apakah kita sudah menjadi percaya kepada Yesus atau kita yang belum. Tapi kita tahu itu untuk kita pada saat ini. Karena itu untuk kita, saya pikir mari kita memikirkan secara mendalam janji ini, upaya yang Tuhan buat ini di dalam perjanjian lama itu. Kemudian bagaimana Tuhan mencoba melalui para nabi terus mengumandangkan pemulihan-pemulihan hubungan itu dengan Tuhan. Mari kita diskusikan Bapak-Ibu materi kita malam ini. Saya pikir kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Boleh kita langsung bertanya kepada kedua penyaji kita. Saya pikir itu lebih enak kita komunikasikan Bapak-Ibu. Dipersilakan. Oh ya, ada rekan pendeta baru pertama kali ikut nih Boksu, ada pendeta Maner Saragi dari GKPS. Oh iya, selamat ya. Datang Pak Pendeta. Selamat datang Pak Pendeta Maner. Ya. Suaranya Boksu Panindungan mendekat kalinya. Oh iya. Iya, tadi agak samar-samar. Pendeta Maner Saragi dari GKPS Boksu, kita welcome. Okay. Selamat datang Pak Pendeta Saragi. Selamat bergabung. Ya, terima kasih. Ya, ini kali pertama saya ikut diajak sama Boksu Agus. Oh. Mari Pak kita saling melengkapi Pak ya. Kita saling melengkapi. Ya, di sini ada satu
Silakan yang mau bertanya, yang di chat juga boleh, Bapak Ibu. Kalau bisa usahakan bisa langsung tatap muka saja. Saya pikir lebih apa ya, lebih hidup ya. Langsung kita bertanya kepada kedua penyaji kita. Saya mengharapkan kesempatan ini jangan kita sia-siakan, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir pelajarannya terlampau dalam, ya boleh, bisa saja terlampau dalam. Karena kita lagi menggali, kita saling belajar, nggak apa-apa. Justru mungkin banyak hal yang kita kurang mengerti. Nah, di sini kita tanyakan kepada dua penyaji, kepada dua hamba Tuhan ini, sehingga nanti kita bisa saling melengkapi, kita saling banyak mendapatkan pengertian-pengertian. Dari Saudara Johan Prasetyo, Boksu Bunsi, ada mau tanya? Oke. Kemudian dari dari Senggarang ya. Silakan dari Senggarang, Chantal Silva, langsung aja. Langsung aja, Chantal. Silakan dari Senggarang. Jadi Senggarang ini Bapak Ibu itu di daerah Tanjung Pinang. Di daerah Tanjung Pinang ya. Kita melayani di sini sudah belasan tahun di sana. Puji Tuhan, kita melihat banyak teman-teman kita yang bisa gabung. Dipersilakan Chantal Silva. Oke, ini dari pasangan mama dan anak, mereka yang mau bertanya. Boksu, saya punya pertanyaan. Kuat suaranya, kuat suaranya. Ulangan 27 ayat 21 ke 12. Untuk isinya, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Bagaimana menanggapi hal ini, Boksu? Sementara zaman sekarang banyak orang tidur dengan hewan peliharaannya. Oke ya, ini pertanyaan dari seorang anak kita ya. Dipersilakan kepada penyaji untuk menjawab. Siapa tadi namanya, Dek? Singkang. Siapa? Simim ya? Singkang. Ya mungkin agak nggak pas ya sebenarnya. Terima kasih, Dek ya. Silakan. Bisa dimengerti dari pertanyaannya. Mohon dipertegas, Boksu, saya kurang ingat. Dia tadi mengambil pengertian begini, ulangan 21-12 kayaknya tadi ya. Ulangan 27 ayat 21. Memang suaranya agak kabur tadi. Terkutuklah orang yang dengan apapun. Pertanyaannya, bagaimana menanggapi hal ini sementara zaman sekarang banyak orang tidur dengan hewan peliharaannya? Itu pertanyaannya, Boksu. Iya, ini masalah hobi ini. Ya kan, seolah-olah tidak boleh tidur dengan binatang peliharaan, begitu ya. Saya punya kucing kesayangan, boleh nggak tidur dengan saya? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaan adik kita. Tapi mungkin ini diajari oleh mamanya ini ya. Bolehkah tidur dengan binatang? Pengertian tidur apa di situ? Apakah tidur seperti tidur biasa atau memang ada pengertian lain? Saya pikir itu boleh diperjelas dari penyaji. Silakan, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau kita melihat konteksnya ya, kita melihat konteksnya terlebih dulu ayat ini. Di ayat sebelumnya kan berbicara, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya sebab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Baru ayat 21 dibilang, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Gitu ya. Jadi konteksnya tentu hari ini perzinahan atau melakukan hubungan seksual yang tidak semestinya, gitu kan. Hubungan seksual itu kan yang sah di antara suami dan istri, gitu ya. Apalagi ini sekarang tadi dikatakan tidur dengan binatang, gitu ya. Jadi melakukan hubungan seksual dengan binatang, jelas-jelas itu terkutuk, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Gitu. Jadi intinya seperti itu, bukan tidur dalam pengertian apa kita usap-usap kepala, gitu ya.
seperti hewan peliharaan gitu ya, bukan dalam pengertian itu, tapi itu dalam pengertian melakukan hubungan seksual dengan binatang, dengan manusia yang bukan istrinya saja sudah salah, apalagi dengan binatang, itu intinya ya. Iya, dalam arti itu dosa ya, nggak dosa boleh. Itu ya, dosa. Hang besai, ha? Ya. Iya. Bapak Ibu begini, kita melihat tadi tema kita kan itu janji Tuhan tentang pembebasan manusia. Tentu pembebasan berhubungan dengan ikatan dosa dan seperti itu. Marilah kita sambil kita jalan, sambil kita memperdalam tema ini, saya pikir Bapak Ibu kita pakai kesempatan ini untuk bertanya kepada kedua penyanyi. Ada di chat saudara Johan Prasetyo Boksu mau tanya, mohon dipersilakan. Oke, ya silakan Pak Johan. Ya, Boksu. Terima kasih Boksu untuk kesempatannya. Kalau saya lihat dari keterangan daripada Boksu Agus, bahwa Tuhan itu telah menjanjikan penyelesaian dosa kepada manusia. Ini kalau bisa kita artikan, bahwa Tuhan itu tahu manusia secara pribadi tidak berkemampuan untuk menyelesaikan dosa. Iya, betul. Apakah kita bisa simpulkan seperti itu? Iya kan? Nah, karena dari awal-awal kalau kita lihat dari cerita dari presentasi daripada Boksu Agus, bahkan di kejadian aja sudah ada ya hal-hal yang menyinggung mengenai keselamatan itu. Nah, kalau apakah ini kita bisa apakah seperti itu enggak Boksu Agus? Terima kasih. Ya, dipersilakan Boksu Agus untuk menjawab pertanyaan daripada Pak Johan. Ya, baik. Jadi kita lihat tadi bahwa kalau kita lihat konteks perjanjian lama dan tentu waktu membahas tentang doktrin dosa barangkali sudah disampaikan juga gitu ya, apa akibat dosa manusia, kita lihat keterpisahan bukan hanya manusia dengan Allah, tapi manusia dengan sesama, manusia dengan dirinya sendiri, bahkan manusia dengan alam, rusak. Jadi manusia mengalami kerusakan dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tadi kalau kita lihat kisahnya saja, inisiatif itu justru datangnya dari Tuhan gitu ya, untuk memulihkan hubungan itu. Manusia sama sekali nggak punya inisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan Allah, justru Adam bersembunyi. Dari kisah itu kita bisa melihat bahwa, dan seterusnya, kalau kita lihat catatan secara khusus dalam kejadian pasal 6, kita lihat kecenderungan hati manusia semakin hari semakin jahat, dan Tuhan berniat untuk membinasakan manusia. Jadi manusia memang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan dosanya sendiri, dan itu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan hubungan manusia dengan Tuhan itu ya. Nah, itu dari jauh dari saya. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara Johan, kita lihat, jadi manusia tidak bisa menyelesaikan persoalan dosanya sendiri. Ya. Oke. Okay. Ya. Bagaimana Pak Johan? Iya, ya, silakan. Jadi seringkali orang hanya fokus kepada perbuatan dosanya. Misalnya, saya mencuri, maka saya berdosa. Kalau saya tidak mencuri, maka saya menahan diri, tidak pernah mencuri, saya menganggap saya diri orang baik. Maka saya tidak punya dosa. Saya beberapa kali ketemu itu, orang-orang seperti itu, saya tidak pernah menyakiti orang, saya tidak pernah menipu, terus dianggap dia tidak berdosa. Padahal lebih dari sekedar tindakan dosa, mencuri, merampok, membunuh, berbohong, segala macam yang bisa kita lihat sehari-hari, ada yang lebih serius dari situ. Itulah kecenderungan berdosa. Kejadian 6 ayat 5. Kecenderungan dari sejak kecil tanpa diajari, orang sudah condong untuk berbuat dosa. Minimal mulai dia bohong. Tidak ada yang mengajari, tapi udah mulai bohong. Pikiran bagaimana kita bisa tetap mengaturnya supaya kudus. Kita lihat aja cewek jalan lenggak-lenggoknya lebih dari normal, kita sudah pikirannya mulai negatif. Misalnya begitu.
ya, yang cowok-cowok ya. Tapi lebih daripada kecenderungan juga ada status. Roma 3:23, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang telah jatuh dalam dosa. Siapa yang bisa mengubah status itu? Di hadapan Tuhan loh, bukan di hadapan polisi, bukan di hadapan hakim, tapi di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri bilang saya berdosa. Loh, bagaimana saya mengurusnya dengan Tuhan kalau hanya perbuatan baik? Padahal Roma 3 mulai ayat 9 sampai 18 jelas dari telapak kaki sampai ujung rambutku sudah dicatat di situ detail-detailnya dari seorang anak manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satu pun yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang tidak bisa kita urus. Harus ada orang atau pribadi yang lebih berkuasa dari hidup kita untuk mengurus. Itulah pencipta kita, itulah Tuhan yang membuat jalan keselamatan melalui penebusan. Jadi ada orang menggantikan kesalahanku, ada orang menggantikan yang seharusnya kutanggung akibat dosa itu kematian itu. Orang yang menggantikan itulah Mesias itu, yang diutus oleh Tuhan Allah dari sorga. Kalau kita cari seseorang di dunia ini yang mau ganti kita, tidak akan dapat. Kenapa? Karena orang yang menggantikan itu harus tidak berdosa. Cari kemana kita orang yang tidak berdosa mengganti kita di seluruh benua ini? Nggak ada. Itulah sebabnya kita pasti sampai kepada frustrasi, nggak sanggup. Tuhanlah yang mengambil inisiatif, dikirimnya lah Mesias. Kita kenallah itu suatu hari, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Ya, kira-kira begitu jalan keluar. Terima kasih. Oke, makasih maksud perlindungan. Jadi kita melihat tadi sangat jelas sebaik-baiknya seorang manusia, tapi dia tetap orang yang berdosa. Jadi orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa perlu diselamatkan orang yang tidak berdosa. Iya. Nah, itulah Tuhan Yesus ya yang dibuatkan di dalam perjanjian lama. Baik Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan dari Pak Ahwi. Ini pertanyaan panjang tapi saya coba ringkaskan. Pak Ahwi itu bertanya seperti ini. Dia memang mengakui bahwa penyelamatan itu, pengenapan penyelamatan manusia itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ada korelasi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu yang penggenapan. Jadi persoalan pertanyaan begini, ini Tuhan Yesus dari masa kecil, gitu ya, dari masa kecil, masa remaja, kemudian sampai masa dewasa umur 30, kan itu nggak diceritakan dengan lengkap di dalam Alkitab. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan Bapak Ahwi ini, dia mengatakan ada orang yang mengatakan, ada orang menduga waktu Yesus itu masa remajanya, masa pemudanya, dia pergi ke India. Nah, seperti itu. Dia belajar ke India. Nah, kemudian itu menimbulkan keraguan. Apakah memang itu Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem itu? Atau memang ada Yesus yang lain? Nah, seperti itu. Seperti tadi yang dikemukakan oleh Boksu Agus Hukum ya. Jadi untuk menjawab Pak Ahwi ini saya persilakan kepada Pak Pendeta Agus Hukum. Silakan Boksu. Ya, ya baik. Tadi tentang janji Mesias itu memang tadi saya di awal saya katakan apakah Mesias itu hanya Yesus yang dalam pengertian yang diimani oleh orang Kristen, orang percaya atau tidak gitu ya. Saya mengawali dengan tadi penjelasan karena tidak semua peristiwa tentang Yesus dicatat ya. Kalau Yohanes mencatat bahwa kalau semua dicatat itu tidak cukup untuk menjelaskan tentang Yesus. Tapi kita lihat, saya mengutip dulu tentang apa yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam imanmu. Jadi maksudnya apa yang ditata dalam Alkitab itu sebenarnya sudah cukup untuk menyatakan bahwa keselamatan itu ada dalam Yesus Kristus. Nah, seperti saya katakan tadi, apakah janji Mesianis itu
Mesias itu hanya Yesus Kristus atau ada Mesias-Mesias yang lain sebetulnya? Kalau mengacu pada seluruh nubuatan tadi yang disampaikan secara detail, tadi Bu Suparin katakan, saya juga saya menyampaikan, ada 350 nubuatan tentang Sang Mesias itu. Ya. Jadi itu hampir mustahil tergenapi di dalam diri satu orang. Gitu ya. Dalam diri satu orang. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan kematiannya itu juga tercatat secara historis dia. Kita lihat dalam catatan historis memang itu benar-benar ada. Dan hanya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, Yesus Kristus orang Nazaret yang mati di atas kayu salib itulah semua nubuatan dalam Perjanjian Lama itu tergenapi. Jadi enggak ada Mesias yang lain kecuali Yesus Kristus karena seluruh nubuatan, seluruh janji yang diungkapkan, disingkapkan dalam Perjanjian Lama itu secara sempurna, secara tepat digenapi di dalam diri Tuhan Yesus, kecuali janji-janji mesianis untuk masa yang akan datang atau untuk masa yang akhir zaman. Jadi itu sudah cukup menunjukkan, membuktikan bahwa Mesias itu satu-satunya hanya Yesus Kristus. Itu yang kita bisa lihat dari catatan Perjanjian Lama. Tetapi memang banyak teolog-teolog yang mungkin menganut paham pluralisme yang kemudian mengatakan, menafsirkan dengan cara yang lain bahwa Kristus yang diurapi itu bukan hanya Yesus, gitu ya, bukan hanya Yesus, tapi ada orang-orang lain di dalam agama-agama yang lain itu pun juga Kristus atau sebagai orang yang diurapi. Tapi kalau kita melihat secara detail tadi nubuatan yang disampaikan dalam Perjanjian Lama, itu hanya mungkin tergenapi di dalam diri Yesus Kristus orang Nazaret yang mati di atas kayu salib. Oke, makasih Pak Bokso Agus. Ini suatu pertanyaan yang memang menarik ya, sebentar Bu ya. Karena kita lihat memang sekarang kan kita begitu canggih zaman kita kan. Kita menulis sekarang itu bisa kita sebarkan ke seluruh dunia. Tapi kalau bisa bayangkan, kita bayangkan pada zaman dulu, pada zaman itu sangat sangat terbatas, semua Alkitab yang ada kita miliki sekarang itu dengan setebal sedemikian, tapi bisa tersusun rapi, tertulis dengan rapi. Nah, seperti itu. Padahal itu ditulis bukan di sebuah buku seperti kita sekarang, tapi ditulis itu di kulit-kulit kayu, di kulit binatang, di tulang-tulang binatang mereka tulis. Tapi oleh Tuhan itu dijaga sedemikian rupa terkumpul. Nah, seperti itu. Artinya apa? Seperti tadi, supaya manusia tidak ragu bahwa apa yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada para nabi. Para nabi juga kan hidupnya bukan sejaman ya, maksudnya. Iya. Mereka hidup itu tahun yang berbeda, abad yang berbeda, tapi kita temukan itu begitu rapi, tersusun rapi, nah seperti itu. Nah, ini kan karya Roh Kudus. Nah, itu memang kita tidak lagi meragukan bahwa apa yang dikatakan oleh para nabi itu dinubuatkan dan memang itu dikenapi di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi memang kalau ada pemahaman-pemahaman tentang Tuhan Yesus, tadi Bosu Agus sudah menjelaskan kepada kita, itu bisa saja pendapat manusia, tapi kita tetap berpedoman kepada kitab suci kita, nah, seperti itu. Bosu Bunsui, saya boleh sedikit menanggapi yang pertanyaan Pak Ahwi ya. Iya. Silakan. Setahu saya ada baca Alkitab di Perjanjian Lama juga atau di Perjanjian Baru, tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu selama masa apanya dia itu ada di luar daripada Israel. Apa maksudnya ya? Sampai ke India ya. Saya juga bingung ini pernyataannya ini diambil dari mana gitu. Kalau hanya meraba-raba statement ini, validnya hampir nggak ada. Saya pikir kita orang Kristen nggak akan menanggapi hal ini ya, maksud saya ya. Mungkin Pak Ahwi boleh nggak kasih sedikit, maksudnya statementnya dari mana ada sampai pemikiran bahwa Yesus itu berguru ke India? Nah, ini karena saya nggak pernah ada dengar statement yang begini ya di Alkitab. Dan kalau statement ini datangnya dari orang Kristen, apa yang memberatkan atau membenarkan argumen ini? Jadi kalau sesuatu itu tanpa ada satu bukti, ada satu statement yang jelas,
saya pikir kita orang Kristen tidak perlu terlalu ambil pusing mengenai masalah itu. Ya, mungkin Pak Ahwi boleh tolong kasih sedikit gambarannya. Terima kasih. Ya, dipersilakan Pak Ahwi, kita diskusikan ini. Saya melihat Pak Ahwi membaca banyak buku dari pendapat-pendapat peneliti-peneliti begitu ya. Dan itu dimunculkan dalam sebuah pertanyaan yang ada pada kita malam ini. Silakan Pak Ahwi. Oke, jadi di sini Pak Ahwi ingin mengatakan kepada kita bahwa orang Kristen, orang non-Kristen itu memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita. Kalau kita memahami Yesus itu dari Alkitab, dari kitab suci kita, tapi orang yang tidak mengenal Alkitab bisa saja dia memahami dari bentuk sejarah, sejarah yang lain dari Alkitabnya. Saya pikir ini sah-sah saja. Itulah pembelajaran yang perlu kita pahami bersama, kita maknai bersama dalam diskusi ini. Nah, kita kembali kepada Alkitab, ya, bahwa Alkitab itu sangat jelas menceritakan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Mungkin kita melihat itu seperti ada sesuatu hal yang nggak jelas di masa mudanya, tapi kita melihat kalau kita baca ulang dalam sejarah itu terangkum dengan rapi. Baik, di sini ada Pak Hilton Silain, ya, Pak Hilton Silain. Mungkin sebelum dilanjutkan ke yang lain, Bok Subunsui, kan, ini kan merupakan sesuatu yang bisa di-drive kepada sesuatu yang tidak ada bukti dan lain sebagainya mengenai yang Yesus itu. Tapi di Alkitab itu kan sudah sebenarnya secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa Yesus itu kan orang Nazaret, ya. Artinya Yesus itu tumbuh besar itu ya di Israel gitu. Dan tidak pernah ada diceritakan bahwa dia itu berguru di tempat lain atau bermeditasi di mana, ya. Jadi menurut saya ini sendiri sudah cukup kuat statement ini untuk menyatakan bahwa Yesus itu memang enggak pernah ke tempat lain, ya, untuk berguru, karena dia sendiri itu adalah guru gitu. Iya. Yeah. Selamat malam. Oke, okay, dari Pak Agus Kiwi nampaknya, ya. Bukan. Agus Bapak. Oh, Agus. Iya. Ini orang Sulawesi, orang Ambon, ya. Orang Bapak yang waktu lalu. Iya, Bapak. Oke, dipersilakan Pak langsung aja sebelum nanti Pak Hilton, ya, setelah ini Pak Hilton. Langsung bisa saya bicara? Oke, ya, langsung Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, Bok Su. Selamat malam. Saya lihat tadi garis keturunan Yesus. Jadi saya mohon penjelasan karena tidak ngerti tadi dan belum pernah mendengar kelahiran dari anak darah itu adalah maksudnya siapa dan menjadi suku bangsa apa. Kelahiran keturunan Sem itu adalah siapa dan menjadi suku bangsa apa. Mohon penjelasannya yang satu dan dua ini tadi di tampilan layar. Terima kasih. Oke, sebuah pertanyaan yang bagus, Pak, ya. Dipersilakan kepada penyaji. Ya, ya, baik. Tadi ada nubuatan tentang apa namanya yang Yakub, ya. Keturunan Sem dulu, keturunan Sem. Oh, keturunan Sem, ya, keturunan Sem. Jadi kita lihat sesudah manusia tadi dalam Kejadian pasal 6 dimusnahkan oleh Tuhan sehingga tinggal 8 orang yang hidup waktu itu, ya. Jadi seperti ini lagu anak sekolah minggu, Nabi Nuh dan istrinya, gitu ya, tiga orang mantu. Jadi ada 8 gitu ya, ada 8 orang diselamatkan. Jadi anaknya itu adalah Sem, Ham, dan Yafet, gitu ya. Jadi kita lihat bahwa Sem, Ham, Yafet. Kemudian yang garis keturunan Yesus adalah Sem. Kalau dalam penjelasan-penjelasan arkeolog atau juga penjelasan-penjelasan apa namanya, ya, penjelasan arkeolog dan historis, keturunan Sem itu adalah keturunan yang berada di Asia, gitu ya, Asia, Semit, bangsa Semit, Ibrani, dan seterusnya. Sementara keturunan Ham itu adalah keturunan-keturunan yang ada di Afrika. Sementara kemudian
Yafet itulah orang-orang Eropa gitu ya. Kira-kira begitu gambarannya, dan Sem itu menunjuk kepada keturunan Sem. Dan itu kemudian kalau kita lihat lebih lanjut lagi dalam nubuatan Yakub tadi kan dilihat akan dari datang dari keturunan Yehuda gitu ya. Berarti Yehuda itu adalah bangsa Israel, keturunan Yahudi Semit gitu ya. Jadi keturunan Semit dari situ, dan seterusnya kemudian dijabarkan lebih lanjut dia dari keturunan Yehuda, lebih lanjut lagi disebut sebagai keturunan Daud gitu ya. Keturunan Daud dan seterusnya sampai akhirnya kita lihat Yesus lahir dari Maria ya, yang dikatakan dinubuatkan dari seorang perawan Yesus akan lahir, yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi. Dan betul Yesus lahir dari Maria yang adalah seorang perawan gitu ya. Itu secara garis besar yang menunjuk bahwa Yesus adalah keturunan Sem gitu ya. Iya, saya tambahkan ya. Artinya Yesaya pasal 7 itu Pak, itu 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dicatat oleh Nabi Yesaya. Nah, ayat 7-nya pasal 7 ayat 14 begini isinya Pak ya, saya baca ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, sudah disebut ya Pak ya, perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah datang menyertai umat manusia. Allah itu tak terserang itu yang transenden menjadi Allah yang dekat, yang mendatangi manusia, hidup bersama manusia. Siapa perempuan muda itu? Nah, di Matius pasal yang pertama, penggenapannya ya, penggenapannya 700 tahun kemudian, ayat 21 begini, pasal 1 Matius. Ia itu maksudnya Maria, sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, di ayat 20 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lihat, 700 tahun kemudian perempuan muda itu benar-benar ada, dan itulah Maria yang dipilih Tuhan. Mengandung tanpa persetubuhan dengan seorang laki-laki dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita tahu riwayatnya itu yang dilahirkan di Bethlehem. Kira-kira begitu Pak. Jadi siapa Yesus yang dilahirkan itu? Ayat 21 itu mengatakan, koma setelah ayat dijelaskan ya, ialah sebab ialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi lihat bahwa Yesus, pengertian nama Yesus sendiri pun, Yesus artinya Allah menyelamatkan umatnya, atau Allah penyelamat, Allah menyelamatkan manusia. Dan begitulah cara Tuhan, jauh sebelumnya sudah dinubuatkan, pada waktunya digenapi. Itulah Mesias yang kita kenal, Yesus. Demikian Bapak ya. Oke, terima kasih. Saya melihat, saya coba ringkaskan aja. Jadi kita melihat bahwa tadi ditampilkan dari keturunan Sem ya. Dari Sem itu nanti lahir, itu semua garis keturunan orang Ibrani, orang Yahudi. Jadi tidak ada satupun nabi itu di luar dari orang Yahudi. Artinya apa? Tuhan berbicara kepada umat manusia itu tetap dalam garis keturunan orang Yahudi. Begitu Bapak? Iya. Bisa mengerti Pak? Dari saya gitu ya. Iya. Yeah. Saya sering dengar, mohon maaf ya. Bagus tadi untuk pelurusan. Jadi kalau Sem kebanyakan orang bilang dari orang Barat, sedangkan Yafes ini baru keturunan dari Somateng atau Kuning. Iya. Gitu, Chinese. Gitu. Jadi yang benar berarti yang Bosu bilang tadi ya, Sem berarti keturunan Asia. Iya. Nah, sedangkan Asia ini, apakah tadi Yahudi tadi sama keturunan Mongolik Chinese ini sama gitu? Oke, mungkin saya jawab ya. Saja yang lalu maksudnya si bahasa. Ya. Kebetulan saya penyajinya itu begini Bapak. Kalau
Sem itu ya memang dia keturunan yang Semitis, orang Ibrani. Kalau Ham itu bangsa Mesir, bangsa Kanaan, kemudian ke Afrika. Kalau Yafet itu dia ke utara itu ke kanan, ya ke Tiongkok, kemudian ke atas Rusia, kemudian ke kiri itu Eropa. Nah, seperti itu. Itu merupakan keturunan dari Yafet. Jadi kalau kita orang Tionghoa, kita keturunan Yafet. Nah, seperti itu. Nanti saya bisa bantu Bapak, boleh nanti kasih nomor telepon Bapak. Nanti saya akan kasih bahan-bahan itu. Lengkap ada, kita sudah sediakan, Pak, ya. Ah, baik, terima kasih. Karena tadi ya, pertama mendengar tadi bilang tadi Yafet tadi Eropa, saya agak kebingungan sedikit juga. Selama oh, bisa. Ini, bisa, Pak. Yafet itu memang sebagian Eropa. Jadi kalau kita, Eropa. Ya, utara itu ke kiri itu Eropa. Nah, kalau ke kanan itu, kemudian ke Tiongkok, ke atas itu ke Asia. Oh ya, baik. Yang nggak salah, Pak. Nggak salah. Kalau sebentar aja nih ya, tambahan. Itu sekitar tahun berapa tuh, kalau bisa tahu deh. Berapa tahun, kalau tahunnya. Tahun Masehinya atau sebelum Masehinya. Oh, sebelum berapa? Masehi. Nggak apa-apa, Pak. Nanti saya kirim aja ke Bapak lengkapnya ya. Oke, baik. Saya sedikit satu slide, tadi, Pak, ya. Kurang mengerti tadi anak dara tadi. Anak dara tadi maksudnya apa itu? Anak perawan. Oh, anak iya. Perawan. Perawan, Pak. Perempuan ayo, muda yang tadi saya tujuan 14 itu. Yang belum kenal laki-laki dikatakan ya. Oh, istilah ya. Oke, okay, oke. Okay, iya, okay. Iya. Terima kasih. Iya, Pak. Oh, Su, iya. Aku mau tanya. Sebentar, dari Hilton dulu, Hilton. Ya, dari Pak Hilton dulu ya. Oke, saya akan baca begini. Pak Hilton bertanya seperti ini. Kita sudah mengakui dosa kita kepada Tuhan, tetapi malah justru kita manusia malah menghakimi kita bahwa dosa kita tidak diampuni. Nah, itu pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan jika seorang mengatakan kepada kita, mengatakan seperti itu maksudnya? Artinya kita tahu dosa kita ini sudah diampuni, tapi orang mengatakan, oh, kamu belum diampuni dosanya. Kita melakukan apa? Mengatakan apa kepada dia? Nah, begitu yang dimasukkan. Silakan, Pak Penyaji. Suara itu mati tadi ya. Ya, ya baik. Kalau kita mendengar penjelasan yang lalu ya, kita lihat bahwa tentang manusia yang berdosa, mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka intinya sebenarnya ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, sebetulnya janji Tuhan juga sudah jelas, banyak bagian firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita juga telah diampuni dosanya. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi, sebetulnya ketika kita berpegang pada janji Tuhan, sudah cukup sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita hadapan Tuhan, dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kalau tadi kan berbicara tentang masalah pendapat orang, gitu ya. Kita sebenarnya kalau kita diperhadapkan kepada pendapat orang, ada beberapa kemungkinan sebetulnya. Memang bisa jadi orang melihat kita memang belum menghasilkan pertobatan yang sesungguhnya, gitu ya. Pertobatan yang sesungguhnya bisa jadi itu yang membuat orang menilai kemudian dosamu belum diampuni karena faktanya kamu masih berbuat dosa lagi, gitu ya. Tapi kalau sebetulnya secara pribadi kita sudah dengan jujur, dengan tulus, mengakui dosa. Mengaku dosa itu bukan hanya sekedar Tuhan saya manusia berdosa, tapi artinya menginsafi, meninggalkan, betul-betul meninggalkan, maka pengampunan itu sudah berlaku atas hidup kita. Gitu. Jadi, menurut saya, kita nggak peduli apa kata orang. Yang jelas, Tuhan sudah mengampuni saya. Itu, dan kita bisa merasakan, kita bisa menikmati sendiri sebetulnya bahwa pengampunan itu memang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita yang bisa menikmati merasakan. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, mengaku kemudian tinggalkan dosa itu. Tapi kalau sebetulnya kita belum meninggalkan dosa itu, sehingga kemudian muncul pendapat orang, kamu belum diampuni dosanya, kita yang perlu mengevaluasi diri dan kita mengintrospeksi diri kita. Ya, itu dari saya. Oke, makasih. Saya pikir cukup jelas ya. Mungkin saja orang ini melihat, wah, dikatakan ini orang Kristen, diampuni dosanya. Tapi dalam perbuatan sehari-hari,
kok tidak mencerminkan orang sudah diampuni dosa gitu ya. Seperti itu barangkali ya. Jadi artinya di sini dari penyanyi tadi saya bisa menangkap itu ya teladan lah. Kalau kita itu sebagai orang Kristen, orang tahu kita sudah diampuni dosanya, itu berbuahnya. Buahkanlah hasil-hasil buah-buah pertobatan itu, saya pikir. Oke, dari Bu Leong silakan. Oke, saya mau bertanya, selamat malam semuanya. Tadi Pendeta Agus kan bilang, sudah menjabarkan semua ayat-ayat di Perjanjian Lama mengenai janji Allah tentang rancangan keselamatan. Dan sampai di Perjanjian Baru yang kita imanin, itulah si Mesias yang datang, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah Mesias. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Yahudi mereka masih menunggu kedatangan Mesias? Ibu, tolong ulang dulu, Bu. Tadi agak berisik ya. Pertanyaannya aja, Bu. Pertanyaannya, buku Taurat itu kan buku perjanjian lama. Ya. Itu kan buku yang dipegang oleh umat Yahudi, bangsa Yahudi. Dan kenapa sampai sekarang, zaman ini, bangsa Yahudi belum mengakui Mesias itulah Tuhan Yesus. Sementara mereka masih menunggu. Kan gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa mereka sama-sama memegang buku Taurat, perjanjian lama, semua sudah ada di situ, di tanda-tandanya janji Allah tentang keselamatan. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itulah Mesias. Nah, kenapa ya? Oke, kenapa ya? Oke, silakan. Kedua penyanyi, dipersilakan. Jadi seperti itu. Ya, baik. Pada masa perjanjian lama, gitu ya, kalau kita melihat konteks perjanjian lama, seperti saya katakan tadi, bahwa penyataan itu masih samar-samar dan belum disingkapkan secara jelas, gitu ya. Jadi, dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi kita melihat bahwa ada nubuatan sendiri justru mengatakan orang Israel ya, justru Mesias itu ditolak di antara umatnya sendiri, gitu ya. Nah, dia datang kepada umatnya, tapi justru umatnya menolak dia. Itulah Yahudi, itulah Israel. Gitu, itu kita lihat nubuatannya sudah sangat jelas seperti itu, bahwa umatnya sendiri, bangsa pilihannya sendiri justru menolak dia sebagai Mesias. Dan kemudian kita lihat bahwa Israel yang sebetulnya tadi ditunjuk sebagai wakil atau imam bagi bangsa lain, kerajaan imam menjadi seharusnya menjadi berkat bagi bangsa lain, tapi Israel telah gagal, gitu ya. Telah gagal untuk melaksanakan tugasnya untuk memberitakan bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan, gitu ya. Israel telah gagal. Nah, kemudian dalam tradisi orang Yahudi, maka konsep mesianis tadi saya katakan tadi, sebetulnya konsep mesianis itu bukan hanya soal manusia terlepas dari dosa sebetulnya. Ada tadi dijelaskan oleh Pendeta Palin tentang problem kerajaan, problem penebusan, tentang masalah kerajaan, terus masalah tentang akhir zaman juga itu menyangkut janji-janji mesianis. Nah, bagi orang Yahudi, maka kemudian mereka memahami konsep mesianis itu dalam konsep mereka bahwa kerajaan yang dimaksudkan itu adalah kerajaan secara politis, bukan kerajaan secara rohani. Gitu. Jadi kerajaan Allah itu yang mereka pikirkan kerajaan secara politis. Apalagi pada waktu itu, zaman sebelum Yesus, mereka berulang kali dijajah oleh bangsa lain, dan terakhir pada masa Yesus mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi dalam konsep mereka yang berkembang adalah konsep mesianis bahwa Mesias itu adalah seorang raja yang memiliki kerajaan, dia akan memerintah, dia akan memiliki pasukan, dia akan melepaskan bangsa Israel, orang Yahudi dari penjajahan. Itu konsep mereka, dan itu yang terus berkembang dalam pemahaman orang-orang Yahudi. Sehingga berulang kali ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, menyatakan dirinya sebagai yang ilahi, maka orang-orang Israel pun menolak bahwa Yesus adalah Mesias dan seterusnya. Jadi ini memang konsep dari orang Yahudi, agama Yahudi, tradisi Yahudi, bahwa yang mereka pikirkan sampai sekarang adalah konsep kerajaan secara politis, bukan secara rohani, gitu ya. Ini yang bisa saya jelaskan. Tapi bukan berarti tidak ada di antara orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus. Gitu ya. Ada orang-orang di antara orang Israel sendiri yang tentu agamanya Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus. Tapi secara umum agama Yahudi konsepnya adalah kerajaan secara politis. Ya, makasih, Pak. Mungkin untuk ya, saya pikir mereka berharap Tuhan Yesus itu naik kuda ya, nggak naik keledai. Naik keledai ya. Ya,
Naik keledai lemah lembut, kalau naik kuda gagah sebagai seorang raja yang siap pimpin perang. Nah itu terima kasih itu untuk apa namanya sebab untuk mudah kita ingat aja. Bisa sudah cukup Ibu Leong? Terima kasih dan ngerti. Ya, terima kasih. Ini dari Pak Manner. Dipersilakan Pak, kalau ada Bapak ingin bertanya atau memberi tanggapan, dipersilakan. Saya pikir langsung saja bersuara Pak. Ya, silakan Pendeta Manner, silakan. Manner Saragi ya. Ya, terima kasih Pak. Salam baik kita sekalian. Salam. Kurang dekat Pak mic-nya. Mungkin saya hanya mau bertanya. Paparan Boksu Agus tadi sudah bagus sekali dan juga Boksu Parlindungan. Nah, hanya mungkin kita perlu tahu bersama-sama bagaimana keselamatan dalam perjanjian lama itu. Kalau dalam perjanjian baru sudah jelas, percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan, dapat jaminan beroleh keselamatan. Sementara dalam perjanjian lama, pribadi Yesus secara eksplisit belum dinyatakan. Ya kan, ajakan panggilan untuk percaya kepada Yesus belum dinyatakan. Hanya kita lihat nubuatannya sudah jelas, merujuk kepada pribadi Yesus. Nah, bagaimanakah orang-orang dalam perjanjian lama diselamatkan? Ada dua model orang dalam perjanjian lama. Yang pertama, sebelum ada hukum Taurat, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Yang kedua, sesudah ada hukum Taurat, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Terus, pertanyaan yang kedua muncul begini dia, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Semua yang disampaikan tadi di paparan kita, perihal keselamatan oleh Yesus Kristus itu sudah tertulis dalam kitab suci Alkitab. Dari kitab Kejadian, Protoevangelium, sampai ke Maleakhi, semua sebenarnya itu merujuk pada pribadi Yesus. Artinya tertata dengan rapi. Ada dalam ketetapan-ketetapan Allah keselamatan itu. Makanya saya simpulkan, keselamatan itu bersumber dari Allah, dikerjakan oleh Allah, dan memimpin kepada Allah. Ya. Hanya pertanyaan muncul begini, kalau itu semua ditetapkan oleh Allah, apakah dosa pun termasuk ditetapkan oleh Allah? Nah, gitu nantinya kan? Apakah dosa juga termasuk dalam rencana Allah, rancangan Allah? Gitu ya. Karena semua kan ditetapkan Allah, mulai dari kelahiran Yesus, kematiannya, pengorbanannya semua ditetapkan. Nah, yang terakhir, saya menanggapi ini Pak, untuk pertanyaan Pak Ahui tadi menarik sekali. Memang ada memang orang-orang yang mengatakan ya, tadi Pak Ahui bilang di mana Yesus berusia 12 tahun sampai 30 tahun. Karena Yesus muncul dalam Alkitab ketika dia lahir di kandang ternak, bukan di kandang domba, kandang ternak. Yang kedua, usia 8 hari, dia diserahkan ke Bait Allah. Yang ketiga, Yesus muncul lagi di usia 12 tahun. Ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang imam-imam, orang Farisi di Bait Allah. Usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, Yesus tidak muncul lagi. Usia 30 tahun, baru Yesus muncul. Nah, saya menanggapi itu untuk Pak Ahui. Pak Ahui, kalau ada yang bertanya seperti itu, Pak. Yesus hidup dalam tatanan kehidupan orang Yahudi. Jadi dia hidup dalam kehidupan orang-orang Yahudi, dan di mana dia berada, dia tidak ke India. Menurut banyak ahli dan orang-orang teolog, Yesus tetap tinggal bersama-sama dengan keluarganya, dengan Yusuf dan Maria, dan saudara-saudaranya, dan dia hidup seyogianya sebagaimana orang-orang Yahudi hidup. Jadi usia orang Yahudi itu usia 5 tahun sudah belajar hukum Taurat. Nah, Yesus usia 12 tahun muncul terakhir di usia remajanya. Usia 13 tahun, dia itu masih bar mitzvah. Bar mitzvah itu belajar hukum Taurat juga istilahnya gitu ya. Jadi, sampai usia 20 tahun, midras itu, dia itu juga masih belajar hukum Taurat. Jadi, Pak Hui, jangan ragu Pak, kalau ada yang muncul statement, apakah Yesus ke India belajar, di manakah dia gitu ya. Dia tetap bersama-sama dengan keluarganya, hidup sebagaimana orang Yahudi hidup. Nah, kenapa dia muncul di usia 30 tahun? Karena memang tatanan aturan orang-orang Yahudi ketika itu, usia 30 tahun baru diizinkan, dipercayakan untuk berdiri di depan dan mengajar. Gitu. Ya, Pak ya. Jadi, Pak Ahui,
supaya jangan terlewatkan tadi, kita asik membahas ya, ya. Jauh kali Pak Ahwi sampai kelupaan. Saya pikir ya. Itu saja Pak. Salam. Halo, makasih Boxmaner ya. Baik. Jadi pertanyaannya, oke, bagaimana Boxubunsi? Keselamatan dalam perjanjian lama Pak. Sebelum ya. Hukum Taurat, sesudah ya. Ada hukum Taurat. Boxubunsi itu apanya lagi di anut. Boxu lagi anut. Oh iya. Ya. Ya, dipersilakan. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah jam 9. Ya, silakan Bok Agus dulu. Ya. Oh. Keselamatan di PL. Ya, keselamatan di PL. Nah, saya merujuk pada arti istilah Yesus sendiri ya. Yesus artinya adalah Yesus, kalau dalam bahasa Ibrani, Yosua, Yehosua, Hosea, dan seterusnya itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Gitu ya. Jadi, sebetulnya sama sih ya, percaya kepada Allah yang menyelamatkan, itulah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Maka sebetulnya sebelum kemudian disingkapkan secara jelas dalam perjanjian baru bahwa Yesus Kristus itu jalan keluar yang satu-satunya yang menyelamatkan, bahwa sebetulnya jalan keselamatan yang membuat orang-orang perjanjian lama selamat, sebetulnya jika kita juga mengacu pada perjanjian-perjanjian antara Yesus, antara Allah dengan tadi ada Nuh, ada Musa, ada Abraham, sebenarnya intinya kan supaya manusia percaya kepada Yahweh, Yehovah, Allah yang menyelamatkan. Jadi prinsipnya sebenarnya yang membuat manusia selamat atau yang membuat manusia itu dipulihkan hubungannya kembali kepada Tuhan bukanlah perbuatan-perbuatannya, tapi kepercayaannya, keyakinannya, imannya kepada Allah. Mungkin beberapa contoh yang menunjukkan misalnya baik dalam masa sebelum Musa, masa sebelum hukum Taurat maupun sesudah hukum Taurat gitu ya. Jadi beriman kepada Allah Yahweh itulah yang menyelamatkan manusia, yang membuat hubungan manusia dipulihkan, yang membuat manusia kembali kepada Allah yang meskipun hubungannya telah rusak. Jadi kita lihat Allah meminta supaya umatnya manusia mentaati dan perjanjiannya dengan Allah gitu ya, membuat sebuah komitmen kepada Allah, jadi mempercayai Allah intinya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat contohnya misalnya dalam hal Abraham misalnya ada pernyataan bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatan imannya, perbuatannya gitu. Jadi di dalam perbuatannya pun Abraham melakukannya itu juga dalam iman. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah imanlah yang menyelamatkan. Iman kepada siapa? Iman kepada Yahweh. Kemudian sesudah masa hukum Taurat, hukum Musa pun juga sebenarnya prinsipnya adalah percaya kepada Yahweh. Bukan kurban-kurban atau ada aturan-aturan itu yang menyelamatkan, karena Tuhan sendiri berkata, aku benci terhadap perayaanmu, aku benci terhadap kurban-kurbanmu. Gitu ya. Meskipun mereka memberikan kurban, mereka menyembah Tuhan, datang ke bait Allah, dan seterusnya. Tetapi bukan itu yang membuat Tuhan menyukai mereka atau Tuhan mengampuni mereka. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah ketika engkau bawa persembahan dalam memberikan persembahan itu dengan kurban, dengan hati yang tulus, memberikan kurban dengan sungguh-sungguh, maka itu yang diterima Tuhan. Ya, bukan karena hanya sekedar melakukan ritus-ritus. Jadi, sekali lagi prinsip bahwa melalui iman kepada Yahweh, kepada Allah yang menyelamatkan, itulah yang membuat manusia selamat. Kemudian, tentu kepercayaan itu didasarkan pada janji-janji Tuhan. Jadi, beriman kepada janji-janji tentang karya keselamatan yang sudah disediakan, gitu ya. Kalau kita melihat tradisi orang-orang pada zaman itu, dulu belum ada buku-buku, belum ada tulisan-tulisan, maka yang tradisi yang kuat adalah mereka menceritakan dari turun keturunan demi keturunan bahwa ada Yehovah, ada Allah, gitu ya. Allah yang sejati, Allah pencipta dan seterusnya, itu yang diceritakan secara turun-temurun. Jadi iman kepada Allah itu yang membuat manusia selamat, gitu ya. Prinsipnya sama kepada Yahweh. Yesus adalah juga Allah Yehovah yang menyelamatkan, gitu. Ya itu. Dan saya mungkin dari Bapak Supalin ada. Iya, dalam terang Ibrani pasal 1 ayat 1 sedikit membantu kita, misalnya dikatakan ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka ya, 2 dan seterusnya melalui Yesus ya. Artinya sepanjang sekelompok orang atau umat Israel itu percaya kepada Yehovah atas ajaran dan kesetiaan kepada Yehovah atas ajaran para nabi, nabi-nabi di Alkitab,
Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Mereka lah yang mengenal Yehova dan beriman kepada Yehova. Orang-orang seperti inilah yang selamat sebetulnya. Ya, singkatnya seperti itu. Dan tetap iman mereka adalah dipancarkan sebetulnya kepada Sang Mesias yang kelak akan datang dari berbagai tipologi tipos yang tadi dijelaskan ya. Dan saya kira ini pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak orang. Terima kasih Pak Pendeta Manner. Dan orang yang setia kepada Yehova di zaman PL, orang seperti itulah yang selamat. Kira-kira begitu sederhananya ya. Kemudian Boksu Agus ada satu lagi terakhir, apakah karena keselamatan dan jalan keselamatan sedemikian akurat dikerjakan oleh Tuhan Allah, apakah dosa juga ditetapkan oleh Tuhan? Jadi ada buat masalah dulu supaya ada jalan keluarnya, kira-kira begitu. Tolong dijawab dulu. Wah, ini agak susah dijawabnya ya. Okay. Ya, secara doktrinal memang saya tidak terlalu hanya saya yang teringat sedikit-sedikit gitu ya. Ada beberapa teori memang gitu ya, ada beberapa teori berkaitan dengan apakah Allah itu juga menetapkan dosa gitu ya. Jadi ada beberapa teori, saya lupa istilahnya, ada infralapsarianisme, supralapsarianisme dan seterusnya gitu ya. Jadi ada ketetapan-ketetapan yang menetapkan ini yang mana duluan ini? Allah menetapkan karya keselamatan dulu baru dosa atau bagaimana gitu ya. Jadi ini yang seringkali di kelas-kelas teologi seperti itu. Jadi intinya sebenarnya adalah bahwa kalau saya bisa jawab sebenarnya bahwa bukan Allah yang bertanggung jawab atas dosa gitu ya, bukan Allah yang menciptakan dosa gitu ya, tetapi kalau kita lihat juga dalam pemahaman kita juga bersama di metodis juga bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih gitu ya, diberikan kebebasan untuk memilih taat atau tidak taat, dan itu juga yang dijelaskan dalam kitab Kejadian gitu ya. Yang ditetapkan Allah sebenarnya supaya manusia itu taat kepada Allah, tapi faktanya kemudian adalah manusia lebih memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Nah, ini yang mungkin saya bisa jelaskan hanya seperti itu, karena ada beberapa teori yang menjelaskan mana duluan, dosa duluan yang dirancangkan Allah atau karya keselamatan itu yang kejadian 3:15 atau kejadian 3:15 baru kemudian ditetapkan tentang dosa itu. Nah, ini yang mungkin saya bisa jelaskan. Oke. Ya, saya bisa nimbrung sedikit. Bosu, bisa ya, langsung aja ya. Bapak, jadi, nama Bapak siapa, Pak? Nama Bapak biar saya catat. Nama saya Muslim Linggo. Oh, Muslim Linggo ya. Ya. Jadi teringat tadi berbicara tentang dosa, pembebasan tentang dosa. Teringat oleh saya waktu masa sekolah, itu ada satu ayat mengatakan barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, tidak layak bagi kerajaan surga Allah. Bagaimana untuk penjelasannya ini? Mohon penjelasan, terima kasih. Iya. Ya, ini pertanyaan penutup ya. Silakan. Ya. Artinya memikul salib Pak Muslim itu kan mengakui karya salib Kristus itu yang pertama ya. Dan salib Kristus itu menjadi sebuah karya kemenangan bagi kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus. Tapi memikul salib dalam pengertian tugas kita adalah seorang anak Tuhan dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi juga di dalam hal berbagai penderitaan bila mungkin. Sama seperti Yesus memikul salib sebagai jalan penderitaan, maka orang Kristen pun dalam Lukas pasal 8 ya, tiga syarat kalau orang mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut secara kontinu. Jadi memikul salib maksudnya di situ adalah kesediaan untuk membayar harga, kesediaan untuk mengambil bagian di dalam suka dan duka, mengikut dan melayani Tuhan Yesus. Itu maksudnya, ya. Sampai kepada mati martir. Dan saudara gereja mencatat banyak sekali orang Kristen yang mati martir. Barang siapa berarti tidak pandang bulu siapapun gitu. Jadi siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab. Jadi sehingga di sini saya agak sedikit belum bisa memahami pembebasan dosa tadi.
Jadi dari ayat ini akan jelas nampak barang siapa, berarti termasuk siapapun tidak memikul talib, pengertian dari penderitaan atau dosa. Waktu dia tidak layak bagi dirinya sendiri, tidak layak bagi kerajaan surga Allah. Apakah demikian? Terima kasih. Ya, tapi didahului dengan pengakuan kepada karya salib itu dulu ya Pak ya. Ya. Jadi artinya percaya sama Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu pertama dulu. Ya. Baik. Oke, mungkin saya sedikit dari Pak Muslim, memikul salib itu bukan arti Pak kita memikul dosa kita. Tapi oleh karena kita mau setia kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, konsekuensi dari kita percaya itu, itulah salib yang dimaksud. Bukan dosa yang kita pikul, Pak. Begitu. Iya, baik. Oke. Sedikit saya mencoba merangkum beberapa poin yang kita bicarakan pada malam ini, karena waktu kita sudah pas, Bapak-Ibu. Malam ini acara kita lebih panjang lagi dari yang biasa. Saya mencoba merangkumkan beberapa poin di sini. Yang pertama, memang sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, di situ Tuhan sudah berinisiatif ya untuk menghubungkan kembali, untuk memulihkan lagi hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Itulah janji keselamatan yang Tuhan kemukakan melalui para nabi. Itu kan ribuan tahun itu. Kemudian kita lihat bahwa memang konsekuensi dari dosa itu sangat luar biasa, sangat dahsyat nasib. Itulah sebabnya memang Tuhan mau terus yang berdosa itu tetap punya jalan, tetap bisa jalan untuk menyambung kembali dengan Tuhan. Nasib. Kemudian dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik juga ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa manusia itu selalu menekankan budaya. Budaya, begitu ya. Manusia kurang menekankan firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kadang-kadang budaya itu menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah alat untuk mengukur benar atau tidak, baik atau tidak, nah, seperti itu. Sehingga akhirnya manusia berpedoman kepada perbuatan baik. Tapi malam ini kita tahu bahwa sebaik-baiknya seseorang, dia tetap manusia yang berdosa kalau dia belum kenal Tuhan. Dan budaya itu dibangun oleh manusia yang berdosa. Jadi manusia, budaya tidak bisa menyelamatkan manusia. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi, kita melihat bahwa apapun ceritanya, Yesus adalah jalan yang Tuhan sudah membuatkan di dalam perjanjian lama. Itu nanti puncaknya di dalam perjanjian baru. Jadi apapun ceritanya, cerita tentang penggenapan dari janji Tuhan itu sangat lengkap dan sangat akurat. Di waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan dengan sangat serius mengatakan kepada manusia bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia yang berdosa itu. Dan itu digenapkan nanti di dalam pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, tentu sekali banyak catatan-catatan yang kita dapatkan masing-masing melalui acara ini. Khususnya kepada Pak Muslim tadi tentang yang pertanyaan Bapak tadi tentang keturunan anak-anak Nuh itu ya. Bapak bisa membuka Pak itu di YouTube, Faith Dialog itu volume yang ketiga Pak. Volume yang ketiga itu sejarah munculnya bangsa-bangsa. Nah di situ. Saya pikir Bapak boleh catat nomor telepon saya, nanti Bapak bisa kontak, saya bisa kirim bahan-bahan yang bisa membantu Bapak. 0812-62-1968-31. 0812-62-1968-31. Baik, terkopi. Oke, ya baik. Sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu pada malam ini. Bahan-bahan yang kita sudah bicarakan bersama itu terekam dengan bagus dan nanti akan kita sharekan di YouTube. Biasa hari Kamis itu sudah muncul di YouTube. Bapak Ibu boleh melihat nanti. Tentu sekali itu akan terus membantu kita dan bahkan bisa membantu teman-teman kita yang lain, siapapun dia.
kita boleh sharekan kepada mereka. Terima kasih kepada dua hamba Tuhan yang sudah menjadi penyaji pada kita malam ini, Bapak Pendeta Agus Hukom dan juga Bapak Pendeta Panindungan Setemoran. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak berdua, Tuhan memberkati. Ya. Saya pikir kita akan akhiri ya acara kita. Berdoa dulu ya. Ya, kita akan tutup dengan doa. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi di frekuensi yang sama begitu ya, di jam yang sama. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang tentu sekali menjadi kebutuhan kita pada zaman sekarang. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Saya akan bimbing kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada malam ini. Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Di saat manusia kami berdosa, Tuhan tidak membiarkan kami jatuh, tapi Tuhan selalu membuat cara bagaimana kami bisa selalu terhubung dengan Engkau. Bapak, kami tahu, kami ini orang berdosa, Tuhan yang sudah, Tuhan sudah tebus. Tapi kami punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Bapak, Engkau tidak membiarkan kami binasa. Itulah sebabnya Tuhan datang ke tengah dunia. Tuhan mengutus Roh-Mu yang kudus. Bapak, pimpin kami bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak di surga, berkati kami semua yang ikut acara malam ini. Teguhkan iman kami, dan biarlah kami membuka hati untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat itu. Kami menyerahkan keluarga masing-masing, kami menyerahkan istirahat malam ini, kami menyerahkan rencana pertemuan minggu depan, Tuhan menyertai. Biarlah damai Tuhan melimpahi kami semuanya, sukacita damai sejahtera bagi kami, dan Tuhan dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Amin.